البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah mandumal qawaid al-fiqhiyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, ya kan? Pembahasan yang baru yaitu mengenai bab fidaf is-sa'il. Bab mengenai apa? Nah, menolak kedzaliman atau menolak orang yang berbuat kedzaliman. Sa'il itu maksudnya zalim artinya. Jadi kalau ada orang zalim melakukan kejahatan, kriminalitas, kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan tersebut wajib bagi dia untuk bertanggung jawab. Contohnya, ada misalkan orang yang memecahkan kaca tetangga, mau tidak mau dia harus tanggung jawab menggantikan kaca tersebut. Perkara dia sengaja ataukah tidak, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sengaja, dia tidak dapat dosa dari Allah taala, tapi dia wajib bertanggung jawab. Itu penting. Kita lihat. Qala al-mu'allif ashabahullah Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih wa mutlifu mu'dihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu wa mutlifu mu'dihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Ini nah barakallahu fikum, kalau antum baca hiya ahsanu atau hi ahsanu juga bisa, ya artinya sama hiya, hi itu karena untuk pantun aja ya. Wa mutlifu mu'dihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu billatihi ahsanu. Na'am barakallahu fiikum. Artinya wa mutlif dan orang yang membuat kerusakan, nan mu'dhihi laisa yatmanu, dia enggak dimintai tanggung jawab lagi ba'da difa'i, setelah dia menunaikan tanggung jawabnya. Billatihi ahsanu, dengan cara yang bagus. Kalau contohnya dia mecahkan kaca tetangga tadi, dia enggak dimintai tanggung jawab lagi setelah bertanggung jawab. Paham maksudnya? Urusan dia sengaja atau tidak sengaja itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dia enggak berdosa karena enggak sengaja. Tapi tanggung jawab harus. Paham ya? Contohnya antum minjam motor tetangga. Antum pakai motor tersebut akhirnya tabrakan. Paham ya? Tabrakan, antum enggak sakit. Motornya tadi hancurlah, taruhlah gitu. Antum ngomong apa namanya enggak sengaja atau tetap menggantikan juga. Tanggung jawab juga menggantikan di situ. Perkara antum enggak sengaja itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat. Qala al-'allamah Sa'di rahmatullah alaihi idza shala 'alaihi adamiyyun aw hayawanun, apabila nam salah satu dari kalangan Bani Adam atau hewan shala, berbuat kedzaliman, berbuat kriminalitas kejahatan. Masa hewan bisa berbuat kriminalitas? Masa hewan bisa berbuat kejahatan? Bisa enggak kira-kira? Bisa aja. Antum misalkan posisinya memelihara kambing jantan lah, taruhlah, atau kambing itulah, ternyata kambingnya lepas dari kandangnya, larilah kambing tadi, antum kejar, ternyata kambingnya apa? Dodos kaca. Apa istilah dodos itu? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia dodos apa, Husain? Nabrak kaca gitu aja ya. Dia kejar ternyata apa? Nanduk, barakallahu fiik. Kejar ternyata malah dia nanduk kaca tetangga, ambiar kacanya. Sah. Paham ya? Nah, nanti yang diminta itu jawab siapa? Kambingnya atau pemilik kambingnya, Abdul Ghafur? Allah Ustaz. Pemiliknya, kambingnya diminta tanggung jawab, diam aja dia. Pemilik kambingnya, jangan keliru. Ini penting ini ya. Ini penting sekali. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Au nam barakallahu fikum. Au sayada fil ihram fa'atlafahu daf'an an-nafsih fala dhamana alaih. Atau dia berburu ketika masih dalam waktu ihram, rangkaian manasik haji atau semisalnya, nah barakallahu fiikum, kemudian dia melanggarnya, daf'an an-nafsih, kemudian maksudnya apa? Maksudnya setelah dia itu melanggar tadi, dia menggantikannya dalam rangka untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Fala dhaman 'alaih, enggak ada dhaman lagi. Paham belum? Setelah dia bertanggung jawab, enggak ada dhaman lagi, enggak ada dimintai tanggung jawab lagi, enggak ada denda lagi. Walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal, akan tapi dia menggantikannya tanggung jawab dengan apa? Dengan cara yang mudah, kemudian yang mudah. Maksudnya jangan dipaksakan. Karena terkadang orang kan sesuatu yang tidak sengaja ternyata orang yang enggak mampu. Ya dimintai tanggung jawab semampunya. Nah, seperti itu. Wa amma idza turra ila sayyid wa huwa muharram atau wa huwa muhrim,
Adapun kalau seandainya dia terpaksa untuk berburu, padahal dia dalam keadaan muhrim, terpaksa tapi ya, fa'atslafahu lidarurah, lidaruratih, kemudian dia itu melanggarnya karena terpaksa, fa'innahu na'barakallahu fikum yutman, maka dia dimintai tanggung jawab, walakin la isma alaih, dia tidak berdosa, karena darurat. Seperti contohnya gini, barakallahu fikum, antum misalkan posisi lagi jalan kaki mau ke masjid, ternyata dikejar sama anjing gila. Namanya antum lari saking kencengnya itu, enggak terkontrol, depannya ada kaca, tabrak segala kacanya itu. Kata tetangga padahal kacanya pecah gitu loh. Nah, antum perkara mecahkan kaca tadi kan enggak sengaja. Darurat di sini. Posisinya kalau antum nah posisinya enggak sengaja intinya, antum enggak berdosa. Cuman tanggung jawab, kacanya dipecahkan tadi tanggung jawab gitu loh. Paham maksudnya? Paham Abdul Ghafur? Ayo, ini penting sekali ini. Kita lihat di sini. Dalam syarahnya qala al-'alim Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarh manduma usul fiqhi wa qawaidih min al-qawaid al-fiqhiyah termasuk kaidah fikih anna kullu muslimin fa huwa madmunun ala na barakallahu fikum ala matlafihi. Artinya apa? Setiap orang yang dia itu melakukan kriminalitas atau kerusakan, membuat kerusakan, maka dia dimintai tanggung jawab atas barang yang dia rusakkan. Paham ya? Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaq bihaqqillahi ta'ala kasaitil haram, baik itu berkaitan masalah kerusakan, kriminalitas yang dia lakukan itu berkaitan masalah hak Allah Ta'ala, yaitu berburu di tanah haram, karena kan dilarang kan berburu situ. Nah, tanah haram dilarang berburu. Nah, kalau dia menyengaja misalkan melanggar syariat au nam au hal ihram atau dalam keadaan dia masih ihram. Nah, walau kharijul haram, walaupun dia di luar haram tapi masih posisi ihram, enggak boleh berburu juga. Au kana mimma yata'allaq bihaqqil adamiyyin atau kriminal kejahatan tersebut terjadi berkaitan masalah hak sesama manusia, tetap dia dimintai tanggung jawab. Na'am barakallahu fikum. Wadalilu ala hadhihi alqa'idah qaulullah ta'ala, dalil mengenai kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Lah kita kan dilarang memakan harta saudara kita kecuali dengan cara yang halal. Yang halal itu bagaimana contohnya? Contohnya ada orang ngasih harta kepada kita dengan keridhaan dirinya sendiri, itu baru boleh kita terima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Antum minta-minta haram. Mengharapkan pemberian orang lain tidak diperbolehkan. Tapi kalau menerima pemberian orang lain tidak ada salahnya. Paham ya? Antum ketika berdakwah, ketika belajar itu kan enggak mengharapkan uang orang lain, enggak mengharapkan harta orang lain, enggak minta-minta juga. Tapi kalau ada orang lain kok ngasih amplop berisikan uang, antum enggak ada salahnya nerima gitu loh. Karena sudah dilewati pembahasannya. Kisah siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika diberi harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tihi laman huwa afqar ilayya minni atau afqar ilayhi minni?" Ya Rasulullah, berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar, idza ja'aka min hadzal mal, apabila ada harta datang kepadamu pemberian, na barakallahu fikum, tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih, ambillah harta tadi, jadikanlah milikmu, kalau kamu enggak butuh sedekahkanlah. Maksudnya boleh kita ambil gitu ya. Suatu ketika misalkan ada orang ngasih amplop ke antum tanpa syarat wala syai, kok berisikan uang, hukum asalnya boleh kita terima. Paham ya? Tapi kan antum enggak minta-minta, enggak mengharapkan juga. Ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, syahidnya di sini. Jadi kedzaliman, kriminalitas, kejahatan yang dia lakukan baik melanggar hak Allah Ta'ala atau melanggar hak sesama Bani Adam, tetap dimintai tanggung jawab. Cuman dilihat lagi sengaja atau tidak gitu loh. Kalau sengaja dia berdosa, tetap tanggung jawab. Kalau tidak sengaja dia enggak berdosa tapi tanggung jawab juga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shahfah allati kasarat ikhda ummahatil mu'minin qala ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Masyaallah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi,
Rasulullah bersabda mengenai bejana atau nampan yang saat itu dipecahkan oleh salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan makanan dibayar dengan makanan, bejana pun diganti dengan bejana. Maksudnya seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Wa li'anna Allah Ta'ala awjaba diyah fil qatl khata. Dan juga Allah Ta'ala masih mewajibkan diyah, denda bagi orang yang membunuh keliru. Antum awalnya pakai senapan-senapan burung, antum mau nembak burung, kakak tua misalkan taruhlah, atau burung lah, buruan, antum mau tembak. Ternyata ada teman antum lewat kena tembaknya dia. Paham ya, mau bunuh burung malah kena orang, meninggal dunia. Qatl khata ini juga dendanya berat. Dendanya apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, dendanya berat, barakallahu fiik, sembarangan. Padahal keliru itu ya. Wa hadza dhamanun la syakka wal adillah ala hadhil qaidah katsirah. Ini adalah dhaman, tanggung jawab, tidak diragukan lagi, dan dalil mengenai kaidah ini banyak sekali. Jadi antum jangan bermudah-mudahan ana siap nanggungnya tapi jawab, ana siap jawabnya tapi enggak mau nanggungnya. Dua-duanya tanggung jawab. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jawab setiap orang bisa jawab, nanggungnya itu yang berat. Ya enggak? Nanggungnya itu yang berat, ya, tanggung jawab dua-duanya, barakallahu fikum, na'am, seperti itu. Kita lihat illa anna hunaka salatu halat la yatman fiha al-mutlaf, masyaallah. Ini penting ini. Hanya saja di sana masih ada tiga keadaan. Nah, barakallahu fikum, tiga keadaan yang apa? Sesuatu yang dirusakkan tidak dimintai tanggung jawab. Tiga keadaan. Pertama, al-halul ula, keadaan pertama, idza kana al-itlafu bisababi daf'il adza. Ini. Kalau rusaknya itu dalam rangka apa? Menolak atau menghindarkan dari gangguan. Jadi bukan apa? Bukan karena dia sendiri, dia awalnya menolak atau menghindar gangguan, menghindari gangguan. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum. Antum posisinya naik motor, kemudian depan antum ada truk. Kalau antum lurus tabrakan dengan truk tadi. Akhirnya antum apa? Belokkan motor tadi. Paham ya? Belokkan, di situ banyak motor di parkiran itu. Antum tabrak semua motor tadi itu. Paham ya? Ada yang pecah spionnya, ada yang hancur, ada yang meletus banyak misalkan posisinya gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana? Itu kan antum posisi enggak sengaja merusakkan motor orang lain tadi. Tapi dalam rangka untuk apa tadi? Menghindar dari gangguan tadi yang seperti ini dimusyawarahkan. Paham ya? Dimusyawarahkan bagaimana enaknya dan bagaimana kedepannya, karena posisi seperti ini dia enggak sengaja benar. Cuman kan dia kan menghindar truk tadi. Kalau dia tabrak lurus nabrak truk, kemungkinan besar meninggal dunia. Nah, dia menghindari truk tadi malah nabrak motor-motor tadi banyak yang parkiran tadi itu. Kita lihat di sini. Ai li'ajli an yadfa'al mutlif al-adha an nafsihi. Nah, kalau ini berarti posisinya orang kali ini. Kita lihat. Li'ajli an yadfa'al mutlif al-adha an nafsihi fala dhamana 'alaihi wa min na'am barakallahu fikum. Kita lihat dalam rangka untuk apa? Orang yang ingin apa? Ingin orang yang melanggar peraturan tadi itu atau orang yang merusakkan barang tadi itu dalam rangka untuk menolak gangguan yang akan menimpa dirinya. Yang seperti ini fala dhamana alaih, enggak ada denda bagi dia. Enggak ada dimintai tanggung jawab. Min dzalika contohnya, lau shala 'alal muhrim shayd. Kalau seandainya ada orang yang muhrim, dia apa? Melakukan tindakan kriminal kejahatan terhadap binatang buruan atau barang buruan. Fantaharahu falam yarji. Kemudian dia, na barakallahu fikum, intinya melanggarnya dan dia tidak kembali. Na barakallahu fikum, kemudian apa? Fahadafahu bihasatin falam yarji. Kemudian dia apa? Melemparnya dengan bebatuan sampai dia enggak kembali. Naam, walam yandafi illa biqatlih. Maksudnya apa? Maksudnya binatang buruan tadi itu ingin mengganggu dia. Akhirnya dia lempar dengan batu-batu kecil. Biar enggak balik gitu ya istilahnya ya. Nah, walam yantafi illa biqatl, tapi tetap ngayal nekat hewan tadi itu. Dia enggak akan apa? Enggak akan pergi kecuali dibunuh itu. Akhirnya faqatalahu, dia bunuh hewan buruan tadi. Aslinya enggak boleh kan berburu dalam karena dia ihram itu loh. Tapi karena hewannya itu nyerang terus itu loh. Dilempar batu pun nyerang lagi. Nah, akhirnya terpaksa dia bunuh. Nah, membunuhnya ini bagaimana? Karena dalam rangka menyelamatkan dirinya. Kalau dia biarkan mungkin dia malah diterkam binatang tadi misalkan. Malah bisa dimakan oleh binatang tadi misalkan. Nah, dia tolak, dia ingin intinya apa barakallahu fikum, membela diri, ingin membela diri. Nah, enggak bisa kecuali dibunuh itu. Akhirnya bunuh sama dia, dibunuh. Fa innahu la yatman, yang seperti ini ya tidak dimintai tanggung jawab barakallahu fikum. Seperti ini dia apa, naam, la yatman, tidak dimintai tanggung jawab. Li annahu qatalahu lidaf'il adza'an nafsihi, karena dia membunuh binatang buruan tadi dalam rangka untuk apa?
dalam rangka untuk membela dirinya dari gangguan. Walakin la yahillu lahu akluh fi hadil hal, tapi enggak boleh bagi dia, enggak halal bagi dia memakan hewan tadi dalam keadaan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hamidakumullah, nazalat sya'ratun fi 'aini rajulin muhrim wa lam yandafi' adaha illa bin natfiha. Fanatafaha fa innahu la syai' alaihi. Sekarang dalam keadaan ihram itu kan enggak boleh cukur ya, tiba-tiba turunlah salah satu rambut. Nah, fi 'aini rajul mada, rambut matanya. Nah, fi mata dan mata salah seorang misalkan. Ya mungkin wala alam apakah maksudnya rambut itu masih rambut dari atas atau rambut yang panjang rambut alisnya misalnya, tapi dohernya rambut atasnya. Nah, kemudian apa? Dia tidak bisa menghilangkan gangguan tersebut kecuali harus mencabut rambut tersebut. Kan dilarang mencukur rambut, dilarang juga intinya mencabut rambut lah di situ. Ternyata ada yang rambut yang apa yang dia tuh turun menghalang-halangi matanya gitu loh. Enggak tahu rambut apa, mungkin alisnya panjang mungkin bisa jadi ya. Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisalnya kita lihat akhirnya dia cabut. Fa innahu la syai' alaih, maka di sini tidak masalah bagi dia karena ganggu. Paham ya? Diginikan turun lagi, misalkan. Diginikan turun lagi, misalkan ganggu lagi. Paham ya? Nah, itu enggak bisa cabut, akhirnya sama dia cabut gitu loh. Wa hadza ala qaul jumhur, ini adalah pendapat jumhur, anna sya'ra la yajuzu izalatuhu ayyan kana sya'r, bahwasanya rambut itu tidak boleh dicabut bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun rambutnya. Amma idza qulna, adapun apabila kita katakan inna tahrim khasun bisya'r ra's, kalau kita katakan itu kan pengharamannya khusus rambut kepala, kalau rambut alis tadi lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, rambut alis lain, tapi jarang sekali rambut alis panjang itu ya. Kalau kita katakan itu menurut jumhur itu rambut kepala yang dilarang untuk dicukur. Nah, tata beliau inna tahrim khasun, kita katakan pengharaman tersebut khusus pada rambut kepala. Nah, fala tarid hadil masalah, berarti tidak ada keterkaitan dengan masalah ini. Berarti kalau rambutnya bukan rambut kepala, misalkan taruhlah rambut apa namanya ini, rambut alis atau rambut barakallahu fikum, rambut apa namanya ini, mata kemudian panjang ganggu itu, misalkan dia posisi lagi ihram, silahkan. Nah, mengganggu. Kemudian berikutnya, zujadun saqata 'ala syakhsin wa huwa jalis. Ada kaca jatuhi orang dalam keadaan dia duduk. Paham ya? Nah, walam yatamakkan min daf'ih, dia enggak memungkinkan untuk menolaknya atau menghindar. Illa bi an naqadha hadzal zujad wa nam takas barakallahu fikum wa takassar. Artinya apa? Kecuali dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan kaca ini dan juga memecahkannya. Fa innahu la yatmanuhu, maka yang seperti ini apa? Dia tidak dimintai tanggung jawab. Li an hadad lidaf'i adha, karena ini dalam rangka untuk apa? Menolak gangguan. Maksudnya bagaimana ini? Zujat saqata 'ala syakhsin wa huwa jalis. Maksudnya bagaimana ini Fajri? Ada kaca jatuh dan mengenai salah seorang dalam keadaan dia itu duduk itu loh. Paham ya? Katanya jatuh gitu. Nah, dan dia tidak bisa menghilangkan apa gangguan tersebut kecuali apa? Kecuali dengan cara menolak dengan cara keras dan memecahkannya. Paham ya? Kalau dia misalkan posisi duduk, kemudian kaca jatuh, kemudian pelan gini misalkan taruhlah dia pesan, pelan gini. Gak bisa, dan dia harus keras lah, taruhlah keras itu, kemudian pecah gitu loh. Pecah, katanya kan jatuh. Terus dia mungkin bawa palu, wah gini misalkan. Misalkan aja ya, pecah lah kaca tadi. Paham ya? Nah, ini kan dia menolak agar kacanya gak kena dia gitu loh. Itu dia tidak dimintai tanggung jawab. Karena kan posisi kata tadi ingin menjatuhi dia, ingin na'am barakallahu fikum mengena orang tadi. Na'am barakallahu fikum. Contoh berikutnya, law shala insanun, satu lagi. Law shala insanun 'ala syakhsin yuridu akhdha malih. Yuridu akhdha malihi. Kalau seandainya ada satu orang yang ingin berbuat kriminalitas, kejahatan kepada orang lain, ingin mengambil hartanya, pembegal ini. Tahu pembegal Abdul Ghafur? Ini pembegal ini. Nah, jadi ada orang begal, walam yandafi illa bil qatl. Begal tadi enggak bisa ditolak, jangan-jangan malah dia ngelawan. Enggak bisa kita nolak, ketolak kita bunuh gitu loh. Nah, itu bagaimana? Falahu qatl, maka boleh dia membunuhnya, boleh. Begal tadi kan kita ngomong jangan diambil motornya, Pak. Enggak bisa misalkan dia ngelawan. Nah, kita enggak bisa nolak begal tadi kecuali kita bunuh. Boleh enggak membunuhnya? Boleh, kita lihat. Li'annahu sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'ti. Jangan kamu berikan uang tadi. Kalau dibegal jangan dikasihkan. Qala ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?
Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia membunuhku? Qala qatilhu, bunuhlah dia. Jadi begal tadi, begal tadi, kalau seandainya ingin membunuh, bunuhlah begal tadi. Jangan malah antum kasihkan semua hartanya. Ini kalau mampu untuk apa? Melawan. Kalau enggak mampu bagaimana? Kalau enggak mampu ya gimana lagi? Paham ya? Ini kalau berani melawan bagus. Posisinya ya iman dari syahid, iman selamat, kita lihat di sini. Nah, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau dia memerangiku, membunuhku? Qala bunuhlah dia, lawan maksudnya. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau aku yang terbunuh? Kalau dia membunuhku, qala fa anta syahid, kamu mati syahid. Ini perlu diperhatikan, kadang begal-begal modelnya seperti itu. Qala ara'aita in qataltuhu, terus bagaimana kalau aku membunuh dia? Begalnya yang mati bagaimana? Secara syariat ini ya, qala huwa finnar, engkau selamat dan dia di neraka. Akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tafarrada bihi Muslim. Ini kalau hukum syariat, tapi kalau hukum di Indonesia, antum yang bunuh begal biasanya dipermasalahkan. Ada begal mau begal kita, kita lawan, terbunuhlah begal tadi. Kita dipermasalahkan di polisian, kenapa kok dibunuh? Secara syariat padahal kita menang enggak? Menang. Dia yang di neraka gitu loh. Paham ya? Nahallahu musta'an. Ya seperti itulah hukum kalau tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Allah musta'an. Fa'abah Nabi SAW qatla man sala 'ala syakhsin liya'khudha malahu. Rasulullah membolehkan untuk membunuh orang yang berbuat kriminalitas, kejahatan kepada orang lain ingin mengambil hartanya. Walakin yajib an tudafi'ahu bil ashal fal ashal, tapi wajib bagi dia untuk menghindar atau menolak tadi, barakallahu fikum, membela diri tadi dengan sesuatu yang dimudahkan. Fa idza lam yandafi' illa bil qatl faqtulhu. Maksudnya begini dulu. Jangan Pak, ini hartaku satu-satunya motor ini Pak. Enggak bisa, pokoknya harus berikan kepada kami, misalkan ngelawan dia. Paham ya? Kita sudah nolak bagus-bagus, dia ngeyel, lawan. Nah, barulah saat itu antum lawan boleh gitu loh. Tapi kalau misalkan tolong Pak jangan diambil Pak, ini motor kami cuma satu-satunya Pak. Orangnya ternyata begalnya kasihan begalnya. Akhirnya yaudah, gitu, gitu. Ya udah berarti udah enggak dibunuh. Paham ya? Contoh aja lah, mungkin aja kan, mungkin aja kan, mungkin tersentuh hatinya atau apa, akhirnya kasihan begalnya, akhirnya diselamat, dia apa, dilepaskan. Kalau dia malah ngelawan, boleh antum lawan gitu loh. Kalau antum terbunuh, antum mati syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia di neraka, karena dia ingin berbuat kezaliman. Allahul musta'an, kita lihat sini. Fa'idha lam yandafi' illa bil qatl faqtulhu. Kalau seandainya tidak bisa ditolak, kecuali harus dibunuh, maka bunuhlah dia. Wa in khifta an yubadiraka bil qatl, tapi kalau kamu khawatir dia lebih duluan membunuh, wa annaka law hawalta an tadfa'ahu bima dunal qatl lam qatalaka falaka an tubadirahu bil qatl. Nah sekarang kalau kamu khawatir dia malah buruan membunuh kita, duluan dia membunuh kita, dalam keadaan kamu sudah berupaya untuk membela diri dengan membunuh, kok malah dia yang bunuh engkau, maka bagi kamu boleh segera membunuh dia. Maksudnya itu kalau kita misalkan lagi tawar menawar lah, taruhlah dengan begal ini ya, khawatir dia bunuh duluan, paham ya, mungkin udah bawa pisau atau celurit itu ya, antum boleh bunuh dia duluan, karena kemungkinan besar ya begal itu udah gak punya perasaan lagi, sudah terbiasa begal, jadi kalau bunuh gitu. Nah itu daripada antum terbunuh duluan, bunuh aja duluan dia, paham ya, perkara nanti di kantor polisi lain lagi urusannya, paham ya, karena dia ingin merampok tadi yang begal ini. Fala dhamana 'alaika, kamu enggak ada tanggung jawab di situ, li'annaka qataltahu lidafnya, ada karena kamu membunuh orang tadi dalam rangka untuk apa? Menghindarkan dari gangguan orang tersebut. Ada pun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.